Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita datang menghampiri Tuhan. Kita syukuri atas segala kedaulatannya yang telah memanggil dan memilih kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih untuk segala kedaulatan-Mu yang telah memilih kami, memanggil kami untuk menjadi umat kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, sucikan, layakkan kami sepanjang hari ini mendedikasikan semua pikiran, semua kehendak, semua perasaan kami ke dalam tangan-Mu, ke
dalam kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Jangan izinkan setiap kuasa iblis mau mencuri, memalsukan segala kehendak Allah dalam hidup ini. Layakkan kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni setiap apapun yang masih menjadi kekurangan kami. Layakkan kami untuk terus dapat hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak baik yang ikut berdoa maupun yang didoakan. Semua keluarga besarnya, semua orang-orang di sekitarnya, di marketplace-nya, dalam pelayanannya, dalam kotanya masing-masing. Biar Tuhan tutup bungkusin kuasa darah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya, berikan kemampuan, gairah untuk terus berkobar-kobar mencari Tuhan. Lalu menemukan Tuhan, melayani Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Bantu kami Tuhan untuk bisa hidup sebagai orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan semua orang di sekitar kami. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Apa saja yang kami perbuat biar berhasil. Mereka yang sedang sakit, sedang berduka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Karena oleh bilu-bilu Yesus, setiap yang sakit sudah disembuhkan. Mari Tuhan, kami datang kepada-Mu seperti janji-Mu. Setiap orang yang datang kepada Tuhan melepaskan lelahnya di sana. Engkau akan berikan kelegaan. Kami tolak semua sakit penyakit yang mengganggu pikiran. Bentuk bipolar, stres, ataupun depresi. Kami usir, kami hancurkan. Dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Darah Yesus patahkan setiap siasat iblis yang mau merasuk orang lewat sakit penyakit apapun bentuknya. Biar Tuhan yang sembuhkan, karena Yesus sudah mati di salib untuk memberikan kemenangan bagi kami. Berkati mereka yang ubun-ubunnya kecil, buat jadi normal segala fungsi-fungsinya. Yang ada gejala autis, Tuhan jamah beri sembuh. Yang sesak napasnya, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Hancurkan semua kekuatan musuh yang mau mengambil alih kesehatan mereka. Yang alergi juga, Tuhan tolong basuh dengan darah Yesus. Yang darah tinggi, kolesterol, diabetes, bahkan yang asma juga, Tuhan jamah sembuhkan oleh bilu-bilu Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan. Tolong Tuhan yang tulang-tulangnya retak ataupun sakit, keseleo ataupun salah dalam posisinya, supaya Tuhan yang betulkan. Tuhan, cara ajaib menggunakan lewat dokter ataupun tidak, Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan. Cara ajaib, kami tolak semua sakit penyakit dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Oleh bilu-bilu Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang stroke, yang kanker, yang pembuluh darahnya bengkak, supaya Tuhan tolong hancurkan semua sakit penyakit, berikan lancar, berikan sembuh total. Yang sudah di kemo juga, tolong Tuhan, dampak kemonya tidak berakibat negatif. Kami tolak semua kesusahan untuk makan, kesusahan untuk napas, supaya Tuhan yang berikan jalan keluar. Sembuhkan Tuhan yang sakit, yang koma juga, Tuhan jamah beri sembuh. Kami tolak semua sakitnya yang membuat dia koma, yang membuat dia sulit untuk berharap. Kami patahkan semua ketidak keputusasaannya, kami usir pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Terima kasih Tuhan untuk kekudusan-Mu, bisa memanggil nama-Mu di dalam nama Yesus, sehingga setiap yang sakit bisa dapat pengharapan untuk menerima kesembuhan. Yang hernia, yang usus buntut, Tuhan jamah hancurkan semua sakitnya dalam nama Yesus. Hancurkan semua penyakitnya, pergi tinggalkan. Oleh bilu-bilu Yesus, yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu besar, berkati setiap anak-anak-Mu di dalam segala apapun yang menjadi kepahitan di hati, apapun yang menjadi kesulitannya, Tuhan campur tangan, cabut semua akar-akar, duri-duri yang tajam, Tuhan bersihkan di dalam nama Yesus. Bebaskan setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang masih terikat dengan dosa apapun bentuknya, kami usir, kami cabut dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Penghulu di udara pemerintahan kerajaan kegelapan, roh-roh jahat dan semua pengikutnya, yang membuat orang terikat dengan roh agamawi, roh rutinitas, roh-roh ateis dan semua bentuk lainnya yang tidak berkenan pada Tuhan, yang masih terikat dengan berhala-berhala modern, kami hancurkan semua dalam nama Yesus, pergi tinggalkan.
Bebaskan semuanya untuk terus ikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib tiap-tiap hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat-Mu turun untuk setiap kami, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Ini doa kami, kami mengucap syukur untuk segala rahmat dan kesetiaan Tuhan. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu, mereka yang belum dapat pekerjaan, berikan pekerjaan yang mapan, yang baik, yang seperti dia sudah pelajarin, yang seperti yang Kau inginkan. Tolong Tuhan, mereka yang belum punya pasangan hidup, tapi ingin berkeluarga, berikan pasangan yang baik, yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang kesulitan di dalam mendapatkan anak cucu, berikan kandungan yang sehat, benih-benih yang baik, yang tidak cacat, yang elok parasnya, yang baik perawakannya, supaya semuanya bisa dapat bertemu dan menjadi anak yang kuat, sehat bagi keturunan ilahi yang Engkau ingin terjadi dalam hidupnya. Berkati mereka yang sudah melahirkan, bahkan yang sedang menanti-nanti kelahiran anaknya. Kasih kekuatan khusus, kasih kemampuan untuk mendapatkan hikmat dan mendidik anaknya, membesarkan babynya dengan kekuatan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, angkat ke segala kerewelan anak-anak babynya supaya semua bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, tuntunan-Mu terus menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk negara kami Indonesia, Australia, berikan keamanan, kenyamanan, kesentosaan, berikan hikmat bagi semua pejabat-pejabat yang bertugas, baik yang sudah terpilih, bahkan yang akan terpilih, dengan hikmat takut akan Tuhan memerintah dan mengawali semua rakyatnya sehingga tidak ada terjadi huru hara. Semua orang-orang dari pihak yang tidak bertanggung jawab, supaya Tuhan tolong jamah hatinya dan berikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Angkat segala rencana-rencana yang bukan dari rencana Tuhan. Tutup bungkus semua negara kami, baik Indonesia, Australia, menjelang election, supaya Tuhan juga tolong pilih yang terbaik, yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Bebaskan semua dari segala hal-hal yang bukan dari kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat-Mu. Berkati mereka yang rindu tinggal di kota ini. Berikan kesempatan, berikan ofisir yang baik yang bisa menangani semuanya, supaya semuanya bisa dapat granted, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.